Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrul siyam, sahrul Quran, sahrul jud, sahrul tilawah, sahrul sabar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas perkenan, irodah, inayah, dan taufiknya lah sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, berpuasa, melaksanakan sholat isya berjamaah, dan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya secara pribadi bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahmi dengan para jamaah Masjid Raya Bani Umar. Meskipun malam hari ini situasinya, cuacanya sedang hujan, jadi luar biasa beratnya nih malam hari ini. Ditambah malam hari ini ada pertandingan sepak bola ini, Indonesia lawan Vietnam ini, ya leg kedua ini, ya zona Asia prapiala dunia ini. Jadi godaannya berat luar biasa ini, tapi alhamdulillah saya lihat jamaah Masjid Bani Umar masih banyak yang hadir melaksanakan sholat isya dan taraweh berjamaah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan terus ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini. Meskipun godaannya luar biasa ya, selama berada di bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, judul kultum pada malam hari ini yang sangat singkat ini adalah Ramadan bulan melatih kesabaran, atau makna sabar dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu judulnya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu predikat sebutan untuk bulan Ramadan adalah Ramadan Sahrus Sober. Ramadan adalah bulan melatih kesabaran. Banyak sekali jamaah nama, panggilan, sebutan, predikat untuk bulan Ramadan ini. Ada Ramadan Sahrus Siam, tentu itu Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Ada Ramadan Sahrul Maghfirah, bulan ampunan, di mana kita di bulan ini pintu-pintu maghfirah dibuka oleh Allah. Ramadan Sahrul Rahmah, Ramadan bulan kasih sayang Allah. Ada Ramadan Sahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ada Ramadan Sahrul Tilawah, bulan banyak kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada Ramadan Sahrul Musawah, bulan berbagi, bulan peduli. Ya, itu juga nama Ramadan. Bahkan kalau disebutin semua, lebih dari 30 para jamaah. Saking istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini jangan dianggap bulan biasa. Apalagi nganggap Ramadan ini sama kayak bulan-bulan yang lainnya. Beda.
Ramadan ini bulan istimewa. Makanya disebut Ramadan itu Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Kalau rajanya hari dalam seminggu, itu hari Jumat, disebut sebagai Sayyidul Ayam. Jadi rajanya ayam itu hari Jumat gitu. Makanya disebut Sayyidul Ayam. Nah kalau dalam setahun, Sayyidus Suhurnya ini adalah bulan suci Ramadan. Makanya kata Sayyid itu dalam terminologi Islam dipakai hanya dalam tiga hal. Pertama, untuk menyebut, memberikan predikat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau menyebut nama Muhammad itu selalu dibarengi dengan kata Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Qurrati Ayunina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, sebutan Sayyid itu untuk kota Mekah dan Madinah. Itu juga disebut dengan memakai kalimat Sayyidul Bilad, rajanya kota, rajanya negara, rajanya tempat yang sangat diberkahi oleh Allah adalah kota Mekah dan Madinah. Makanya itu memakai kata Sayyidul Bilad. Dan yang ketiga, predikat ini untuk bulan Ramadan, Sayyidus Suhur. Makanya Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Dan inilah yang membuat Ramadan ini bulan yang sangat mulia, karena di dalamnya, di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Makanya disebut Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, buang tuh jauh-jauh pikiran, mindset Ramadan ini sama kayak bulan-bulan yang lain. Jadi wajar kalau orang Muslim masih menganggap Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Akibatnya banyak yang menyia-nyiakan, banyak yang mengotori, bahkan berani melanggar perintah Allah di bulan suci Ramadan. Mungkin karena kebodohannya. Padahal ini bulan yang sangat mulia istimewa. Pokoknya gak ada duanya dah Ramadan itu kalau bahasa saya. Mau dicari kayak gimana juga, disama-samain kayak gimana, gak ada duanya. Ini bulan yang sangat istimewa. Nah jamaah yang dirahmati Allah, salah satu panggilan predikat Ramadan adalah Ramadan Sahrus Sober. Ramadan bulan melatih kesabaran. Jadi puasa itu adalah bagian dari sabar. Puasa itu melatih kesabaran. Makanya ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfu sabar." Puasa itu adalah separuh dari sabar. Jadi makanya jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada para jamaah dan menghimbau, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sarana momentum untuk menumbuhkan dan menyadarkan kesabaran kita. Mungkin selama sebelum Ramadan kita jadi orang yang gak sabaran, orang yang pengen apa-apa cepat selesai, dikit-dikit marah, dikit-dikit kita kesel, dikit-dikit kecewa. Nah Ramadan ini bulan yang terbaik untuk melatih dan mendidik kesabaran pada diri kita. Jadi kalau puasanya benar-benar selesai Ramadan, ini bukan pahala yang berlimpah doang, tapi pembentukan jiwa kitanya pun akan terbentuk menjadi orang-orang yang sabar selesai Ramadan nanti tentunya. Inilah pentingnya
memaknai puasa sebagai bulan kesabaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa itu sabar? Sering banyak orang bilang, kalau bapak ibu nonton sinetron, ya orang sabar itu orang yang lemah, orang yang termarginalkan, orang yang tersisi, orang yang selalu kalah, ya, orang yang selalu nangis, ya, paling menangnya di terakhir kalau di sinetron gitu. Padahal sabar itu nggak begitu. Kata ulama, sabar itu secara bahasa etimologi disebut as-sabru huwa al-habsu, menahan, mencegah, itu sabar. Atau dalam kata lain, sabar itu al-khafu fi doikin, bertahan dalam kondisi sulit, itu sabar. Al-khafu fi doikin, bisa bertahan dalam situasi susah, situasi sulit, itu secara bahasa sabar. Jadi orang yang bisa bertahan ketika situasi sulit dalam hidupnya, itu orang yang sudah memiliki sifat sabar. Kalau secara istilah, sabar itu para ulama mengartikan as-sabru al-habsu lin-nafsi anil jaja'i was-suhti wa habsul arkan wal-lisan anit taswis. Jadi sabar itu aktivitas menahan diri, lisan, anggota tubuh kita semuanya nih, ya, dari mulai mata, telinga, hati, pikiran, kemaluan, semuanya lah, jawari kita, ya, menahan dari apa? Dari segala gejolak emosi yang ada pada diri kita. Dalam hidup ini banyak sekali kita menemukan yang membuat diri kita, emosi kita ini, gejolak diri kita ini muncul. Dari mulai ketidakpuasan, dari mulai ketidaksabaran, dari mulai kebencian, ketidakpuasan, itu dalam hidup selalu muncul, Pak. Jadi segala aktivitas menahan diri kita nih dari segala gejolak emosi yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dari berbagai macam hal, ala kulli hal, dalam segala aspek, lalu diri kita, lisan kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita, kita bisa tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang tidak terpuji, itu sudah masuk kategori as-sabru, kata para ulama. Nah, ini luar biasa para jamaah, kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itu, Ramadan ini wasilah menghantarkan diri kita untuk memiliki sifat sabar. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini ulama Sunni, kelahiran Damaskus. Dia penganut mazhab Hambali. Kata Ibnu Rajab, as-sabru salasah. Sabar itu, sabar itu ada tiga tingkatan, ada tiga bagian. Dan semuanya ini ada ketika kita berpuasa. Lengkap, Pak. Makanya komplit. Puasa itu paket komplit, Pak. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Sabar dalam mencegah, menahan segala larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdaril ma'lumah au indal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan dalam hidup menghadapi berbagai macam takdir yang tidak mengenakan, atau kata ulama disebut as-sabru indal musibah, ketika mendapatkan musibah. Ini tiga. Meskipun nanti Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu memakai kata-kata yang berbeda, meskipun substansinya sama. Kalau kata Imam Ghazali, yang pertama as-sabru fi tarkis sahawat, sabar dalam meninggalkan berbagai macam sahawat, jadi yang diharamkan oleh Allah. Wahiyadaro jatuh maqamu ta'ibin,
kata Imam Ghazali. Nah, ini derajatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kepada Allah. Ya. Yeah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa puasa disebut sebagai bulan yang sabar, bulan melatih kesabaran, sahru sabar? Karena kata ulama, ketika kita berpuasa, tiga aspek sabar ini ada pada diri orang yang berpuasa. Lihat yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang berpuasa itu diuji ketaatannya, Pak. Bayangkan Bapak ketika berpuasa, itu sabarnya luar biasa, Pak. Bapak makan sahur, ibu bangun buat sahur, itu ngantuk, lelah, capek. Tapi kita bangun, sabar kita, Pak. Sambil ngantuk-ngantuk makan sahur itu, sabar. Karena kita tahu sahur itu ya banyak berkahnya, meskipun nggak wajib ya. Tapi sahur itu ya sunnah Nabi, sholat taraweh nih. Ya meskipun gak wajib, hanya sunnah muakkad, tapi kita luar biasa sabar ya melaksanakan taraweh. Ya puasanya sendiri sabarnya luar biasa. Itu ada pada diri orang yang berpuasa. Nanti ini kalau ada pada selesai Ramadan di bulan Syawal, di bulan yang lainnya, wah luar biasa, Pak. Bapak bangun qiyamul lail, sholat tahajud, ngantuk, lelah, capek, dan lain sebagainya, tapi disabarin aja. Sama seperti di bulan suci Ramadan. Luar biasa, Pak. Yang kedua, as-sabru fi maharimillah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Orang yang berpuasa itu udah biasa, Pak. Selama bulan puasa, ketika kita puasa, kita enggak berani ngelawan larangan Allah. Itu yang namanya larangan-larangan puasa, yang membatalkan puasa, yang menghilangkan puasa di bulan suci Ramadan, itu susah payah, Pak. Kita sabar betul-betul. Kita kalau mau buka tuh, ya penyakit orang puasa kan kalau waktu siang itu ngelihat apa aja bawaannya pengen aja, Pak. Ngelihat ini pengen, ngelihat itu pengen dibeli, ngelihat ini pengen dibeli. Tapi kalau udah pas maghrib nggak dimakan, itulah nafsu begitu. Kepengennya banyak, tapi itu bisa ditekan oleh orang yang berpuasa. Dia bisa nahan tuh, ya dia nggak batal puasanya. Dia bisa lakukan segala larangan Allah itu, dia tahan, dia cegah. Bahkan dia bisa hindari. Itu ada semua pada diri orang yang berpuasa. Dan yang ketiga terakhir, as-sabru ala aqdaril ma'luma ay indal musibah, itu udah jelas-jelas ada. Ya. Yeah. Ada rasa haus, lapar, lelah, letih seperti orang yang mendapatkan musibah. Kita di Indonesia puasa enak, Pak. Coba lihat saudara kita di Palestina. Coba lihat saudara kita yang lagi dapat musibah gempa tuh di Bawean. Ya. Yeah. Yang tempat aja sedihnya luar biasa, makan di pengungsian, di tenda-tenda, makan dari dapur umum. Wah, itu luar biasa, Pak. Orang yang berpuasa itu dididik dia siap dengan kondisi musibah. Terbiasa lapar, haus, lelah, letih, ya. Dengan segala kesulitan dan kesusahan. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa puasa disebut sahru sober? Karena semua itu ada pada diri orang yang berpuasa. Nah, makanya kalau para jamaah puasanya bukan hanya zohiron tapi juga batinan, puasa kita bukan hanya zohir saja tapi sampai batin kita juga puasa, kata Imam Ghazali, hakul yakin, Pak, selesai Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Jadi kalau ada sesuatu yang mengecewakan dalam hidup itu, enggak langsung, Pak, dengan sikap frontal, dengan tindakan tidak terpuji, tapi kita lakukan dengan sikap sabar.
Nah makanya kata Imam Ghazali, sabar itu hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada makruh, bahkan ada haram tuh. Kan kaget kita, kok sabar ada hukumnya? Kalau kata Imam Ghazali, kalau sabar wajib itu ya itu, menghindari maksiat itu wajib, wajib sabar Pak. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Ustaz gimana sabar? Ya, sabar yang haram itu gimana? Sabar yang haram itu contohnya sabar yang tidak dibenarkan. Contoh, kalau ada istri kita yang jelas-jelas halal milik kita, sudah dinikahi, lalu istri kita digodain sama orang, dilecehkan, lalu kita ngomong nih suaminya, ah saya mah sabar aja, biarin istri saya dilecehin juga. Enggak ada rasa cemburu, enggak ada rasa memiliki, itu mah gebleg namanya, bukan sabar. Kata Imam Ghazali, itu mah sabar haram. Jadi kalau yang udah jelas-jelas halal milik kita, lalu dilecehkan, direndahkan, apalagi dilakukan hal-hal tidak terpuji, lalu kita setuju aja bilang sabar, itu mah gebleg, sabar yang haram yang begitu mah. Jadi enggak semua kita sikapi dengan sabar. Kata Imam Ghazali, lihat dulu konteksnya bagaimana. Ya, kalau sampai istri kita dilecehkan, direndahkan, auratnya dibuka, lalu kita bilang sabar, sabar aja mah, enggak apa-apa gitu, berarti kan mama laku digodain gitu. Nah itu mah gebleg, kata Imam Ghazali. Itu mah orang kalau udah begitu, kata Imam Ghazali, itu sabar yang haram. Enggak boleh kita sabar dalam situasi begitu, haram hukumnya. Itu harus dilawan, kata Imam Ghazali. Nah, itu contoh saja. Kalau dikaji lebih dalam, kita ikut ijtihad pendapat Imam Ghazali terkait derajat hukum sabar. Ini yang ada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini saja kultum pada malam hari ini. Mari saya mengimbau dan mengajak kita lakukan ibadah puasa kita dengan sungguh-sungguh, zohiron wa batinan, penuh penghayatan. Ya, nanti hakul yakin para jamaah selesai Ramadan akan terbiasa, akan terbentuk menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi hidup. Kita jadi orang yang mulia, orang yang betul-betul terhormat, karena jati diri kita betul-betul memiliki akhlak terpuji. Nanti pahalanya luar biasa lah orang yang sabar mah. Baca surah Az-Zumar ayat 10. Ya, kata Allah, orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, nanti pahalanya no limit, enggak terhitung. Itu ada di surah Az-Zumar ayat 10, silakan dibuka. Atau surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, inilah pentingnya puasa kita, bukan hanya ritual, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban asal selesai, asal melaksanakan, tapi betul-betul dengan penghayatan, karena di balik itu semua banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sifat sabar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amaliah ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan sampai malam hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.